Ratusan rumah dan sejumlah badan jalan di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat beberapa waktu yang lalu terendam air pasang. Air pasang yang merendam jalan dan rumah kali ini merupakan banjir terparah dengan ketinggian rendaman di dalam rumah mencapai setengah meter. Cepatnya banjir merendam jalan dan rumah membuat sebagian warga panik dan secepatnya memindahkan barang-barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Salah satu jalan yang terendam banjir adalah jalan utama dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai menuju Kota Pangkalan Bun. Pak, sebelumnya ada nggak Pak masuk rumah seperti ini Pak? Iya sudah, cuma nggak seberapa. Yang parah hari ini. Yang hari ini nih, yang parah. Yang kemarin-kemarin paling ada 10 cm. Ini ada setengah meter kan Pak? Ada. Kalau ratusan itu udah pasti kalau rumah Kumai Hilir dengan Kapitan sudah istilahnya kan bertetangga. Jadi ada kalau ratusan rumah ada. Penyebab air pasang yang sangat tinggi kali ini selain tingginya intensitas hujan juga karena tingginya gelombang di perairan Laut Jawa yang berdampak dengan naiknya debit air di perairan Teluk Kumai. Ririn Binti melaporkan dari Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat.